Shalom, shalom. Gimana semua kabarnya baik? Kapal selam sudah ketemu. Kita berdoa ya, nanti doa syafaat. Doakan saudara-saudara kita yang sedang berusaha untuk pencarian atau evakuasi. Belum ya? Oke, pasti ketemu. Dan saya yakini mereka-mereka yang ada di dalamnya tetap dipelihara oleh Tuhan. Baik, Pak Bu, kita akan lanjut lagi membahas sore ini. Pagi tadi kita di sini bahas tentang apa? Iman standar keilahian. Jadi iman standar keilahian. Itu pagi tadi. Kenapa kita perlu standar keilahian? Karena ada gitu banyak orang begitu mudah mengaku punya iman. Dan kita tahu bahwa iman itulah dasar dari sesuatu. Jikalau seseorang punya iman, maka tidak ada lagi masalah. Bukankah begitu? Alat apa yang bisa membawa orang ke surga? Challenger bisa bawa kita ke luar angkasa. Tapi tidak ada alat yang bisa bawa ke surga. Hanya satu, iman yang bawa kita ke surga. Berarti iman di atas segalanya. Kenapa? Karena iman bukan diperoleh oleh pengetahuan. Iman diperoleh oleh karena supranatural. Pengetahuan itu adalah hal-hal yang kita ketahui. Tetapi iman datang dari hal-hal yang tidak kita ketahui. Maka iman itu tidak bisa dipakai untuk mengukur hal-hal yang kita tahu. Kalau yang tahu nggak perlu pakai iman lagi. Ya hitung aja secara matematika. Tetapi justru iman itulah dipakai untuk membuka alam supranatural. Alam semesta ini ada begitu penuh rahasia yang tidak bisa diketahui oleh manusia itu sendiri. Yang tahu cuma Tuhan, karena dialah yang empunya alam semesta ini. Itu sebabnya kalau kita ingin tahu apa yang menjadi rahasia, ya, apa yang ada di dalamnya yang selama ini menjadi rahasia, rahasia bagi mereka yang tidak memiliki ketuhanan. Tetapi tidak rahasia bagi mereka yang memiliki ketuhanan, kata Tuhan, termasuk akhir zaman. Buat orang yang tidak di dalam terang, dan itu seperti pencuri. Tahu pencuri? Pencuri datang tidak pernah omong-omong. Tetapi bagi mereka yang hidup di dalam terang, tidak seperti pencuri. Artinya apa? Tuhan tidak pernah melakukan satu perbuatan di bumi tanpa dia berbicara dengan orang yang berkenan kepada dia. Bukankah begitu kita berkata? Jadi segala sesuatu yang terjadi alam semesta ini Tuhan tidak secara dadak-dadakan. Tuhan kita keren. Artinya Tuhan itu selalu berbicara sama kita. Pertanyaannya bagaimana kita bisa dengar suaranya Tuhan? Tentulah kita mesti akses frekuensinya Tuhan dulu. Gimana tuh frekuensi Tuhan? Nah kita baca nih. Sesi yang kedua. Pagi tadi sesi yang pertama ada iman tanda keilahian. Sesi kedua adalah iman yang menyelamatkan. Kata iman yang menyelamatkan adalah iman yang mengakses segala sesuatu. Imanlah yang membawa segala sesuatu. Saya pikir begini. Seringkali kita dengar orang bahas tentang iman ya. Kita harus beriman. Saya suka dengar orang khotbah iman. Semangat, motivator, para motivasi, memotivasi kita itu bagus sekali. Pertanyaannya iman itu makanan apa? Beli di mana? Terbuat dari apa? Itu yang terpenting sebenarnya. Bukan iman itu bukan istilah kalau saya perumpamakan itu makanan. Makanan bukan sekedar hanya mengenyangkan. Seringkali saya tanya, tujuan kamu makan untuk apa? Supaya kenyang. Ada yang bilang, ya enak. Terus ada apa? Sehat. Kalau gak makan sehat enggak? Kan ada gitu. Yang makan juga sehat sebenarnya ya. Buktinya di rumah sakit ada yang berapa lama dia gak makan hanya impus. Ya kan? Sebenarnya adalah makan itu menjawab kebutuhan fisik kita. Karena tubuh kita perlu energi. Nah, makan itu bukan soal jenis makanannya. Yang menjadi penentu adalah dia menjawab kebutuhan kita enggak.
Nah, yang bisa menjawab kebutuhan kita, makanan terdiri dari apa-apa-apa, itu aja yang penting. Sama iman. Iman bukan sekedar kita punya iman, punya iman, punya iman. Iman terbuat dari apa dan bagaimana rangkaiannya itu penting. Nah, kalau saya, khotbah tentang iman bukan kata imannya topiknya, tetapi bagaimana kita mengerti tentang mengelola iman itu sendiri, Pak Bu. Ada ini bukan peribahasa, ini nasihat umum dan kadang-kadang seperti peribahasa. Jangan memberi saya ikan. Atau jangan belikan saya juga kail. Atau juga jangan memberikan saya umpannya. Lagi mana? Jangan berikan ikan, kail, umpan. Ikan buat dimakan, kail buat ngambil, umpan buat narik. Kenapa? Ini konstruksi saya. Berikanlah saya cara bagaimana untuk memancing. Karena di mana saja, kapan saja saya bisa memancing. Lah kalau kamu kasih saya kail, kasih saya ikan, saya makan, selesai. Kasih saya kail, saya gak ngerti buat apa. Kasih saya umpan, bagaimana caranya, saya juga gak ngerti. Gitu loh kira-kira. Tapi kalau kamu mengajar saya bagaimana memancing, di mana saja, kapan saja, saya bisa pancing. Nah itulah yang saya maksudkan. Saya mengajarkan iman itu, bukan saya memberikan kamu hasilnya, atau kailnya, atau umpannya, tetapi cara merakitnya. Cara melakukannya. Sehingga di mana saja, kapan saja Bapak Ibu bisa buat sendiri. Kenapa? Karena hari-hari ini penting Pak Bu. Melihat situasi, kondisi yang sedang terjadi di dunia ini. Begitu cepat sekali. Pagi tadi saya melihat ada satu pertimbangan sehingga saya tidak berani ngomong. Ya kan? Sebenarnya ada satu kondisi yang sedang terjadi di tengah kehidupan ini. Tapi waktu saya menyampaikan, karena waktu saya berhenti saja, ada beberapa yang saya sampaikan. Dan saya punya feel kuat sekali. Ya. Dan waktu di rumah saya lihat hujan, oh iya ya, kenapa tadi saya tidak bilang, ini tanda awal. Tanda awal. Artinya saya berani mengatakan sebuah satu kepastian, ada konfirmasi tadi hujan. Di balik daripada hujan nanti akan terjadi lagi banyak hal. Maka saya katakan, ayo Pak Bu, persiapkan fisikmu. Hadapi tantangan alam, saya tidak bilang virus ya, karena virus itu memang sudah, tapi tantangan alam, perubahan cuaca, perubahan tanah, perubahan sini, dan ini sangat berbahaya bagi orang yang tidak wellness, ya, tidak sehat dalam arti kata jiwa dan tubuh. Anda boleh olahraga, Anda boleh minum vitamin, jikalau jiwa kita tidak sehat, sia-sia saja. Nah, iman ada kaitan dengan jiwa. Karena iman ada di situ. Markus pasal 5 ayat 25, ini tentang wanita pendarahan. Kita berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Persoalan hidupnya seorang wanita ini. Siapa dia? Kita teruskan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Perhatikan ya, waktu Anda baca hadir dan Anda baca, simak satu persatu. Selagi waktu Anda saya baca, Anda pasti akan menarik satu kesimpulan. Kesimpulan itu artinya Anda sedang berpikir tentang pikiranmu dan pikiranmu sedang berpikir tentang pikiran si penulis. Pikiran si penulis sedang berpikir tentang pikiran Tuhan. Udah 4 tingkat tuh. Itu namanya mindfulness. Gak susah kan? Pikirkan pikiranmu. Pikiran itu kesadaran. Pikiranmu bawah sadarmu. Pikiran bawah sadarmu memikirkan sebuah pikiran yang tertulis. Yang tertulis adalah hasil dari sebuah pikiran ilahi, yaitu Tuhan sendiri. Pada saat Anda membaca, Anda sudah masuk ke
empat dimensi. Pernah dengar tentang empat dimensi? Alam semesta itu cuma hanya bicara tiga dimensi. Kita langsung masuk ke empat dimensi. Dimensi yang keempat itu apa? Dimensi yang keempat itu adalah roh. Tetapi kita orang percaya pada saat waktu kita masuk ke dimensi keempat, bukan lagi cuma hanya masuk, kita akan masuk kepada dimensi yang kelima. Mengerti arti kata dimensi yang kelima? Dimensi yang kelima berarti apa? Kita beradaptasi di dalamnya, mengalaminya. Luar biasa, keren tuh firman Tuhan. Saya berharap bisa dimengerti anak-anak muda, coba praktekkan di rumah. Pasti kita akan menjadi orang yang berbeda, kata Alkitab. Kata Musa kepada Bapa di surga, bagaimana kami bisa berjalan dengan engkau, kata Tuhan, hidupmu akan dibedakan. Karena pada waktu itu Musa berdoa kepada Tuhan, ya Allahku, beritahukanlah jalanmu supaya aku mengenal engkau. Nah, jalan Tuhan untuk mengenal dia. Untuk apa? Ketika aku mengenal engkau, aku akan mengalami kasih karuniamu. Kata Tuhan, tidak bisa. Aku yang membimbing engkau. Terus kata Musa, bagaimana saya tahu? Kalau kamu gak membimbing kami, tanda engkau membimbing kami, hidupmu dibedakan. Artinya, seseorang yang mengatakan kekristenan dan dia sebagai orang Kristen dan hidupnya mesti dibedakan. Kalau hidupnya masih sama rata, janganlah ngaku orang Kristen. Malu-maluin aja. Bedanya apa? Bedanya kita punya kasih karunia. Kita mampu untuk menjawab segala tantangan. Kita kuat menghadapi semua tantangan. Nah, itu kasih karunia. Kuat arti kata kita tidak melawan, tetapi kita dapat menjawab dengan kata-kata yang penuh dengan kuasa. Itu kasih karunia. Standar kita seperti itu. Jadi bukan berarti kita menggunakan sebuah hukum. Gigi ganti gigi, darah ganti darah. Dia kalau boleh bikin cap go, gue boleh bikin ci. Dia boleh bikin ciuit, gue boleh cocap ngo. Kan kira-kira gitu. Dia boleh bikin tanggal 1, aku bikin tanggal 15. Dia kalau bikin hari Kamis, ayo bikin hari Jumat. Ya sama aja sih. Hanya bedanya agamanya aja. Dan gak akan bisa menjawab kebutuhan mereka. Karena mereka gak temu. Kenapa? Mereka hanya temu kita. Mereka gak temu Allah yang kita sembah. Padahal Alkitab sendiri berkata pada satu akhir nanti ya di dalam Zakaria. Pada satu akhir nanti orang-orang akan datang kepada orang Yahudi. Dan Alkitab itu Yahudi karena dia umat pilihan. Sebenarnya kalau saya boleh meminjam kalimat itu sebenarnya pada akhirnya orang-orang akan datang kepada orang percaya. Orang percaya kepada Tuhan. Dan punya pikiran Tuhan. Karena kepada dialah ada pengajaran. Pak, Bu, bukan gedung gereja. Bukan persekutuan. Bukan lembaga. Hanya COVID aja kadang-kadang gereja sudah tak berdaya. Nyaris kan masih banyak yang belum bisa bersekutu kan. Ya Pak ya. Belum lagi nanti ada hal-hal lain, bahkan kita tidak bukan hanya tidak bisa bersekutu, tidak bisa berlembaga. Mungkin itu akan terjadi. Tapi apakah kekristenan itu hilang? Kalau kekristenan didasari oleh pengetahuan, ya itu hilang karena relatif. Tapi kalau itu dasar dari iman, maka dia akan membawa kita kepada kekalan. Tadi saya baca di mana? Selesai baca saya belum ya? Ayat 27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. 28, sebab katanya asalku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan merasa bahwa badannya sudah sembuh. Masih ada ayatnya sih.
Ya. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Pertanyaan yang memang kadang-kadang kita tidak mengerti. Muridnya aja gak mengerti kok. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Artinya pertanyaan Tuhan, perkataan Tuhan keluar itu berarti iya. Gak usah diragukan lagi, gak usah ditanya. Iya aja, hadir aja di banyak. Maka dia, karena kamu gak percaya, Tuhan yang menyelidiki sekarang. Dia melihat sekelilingnya, melakukan hal itu, nah di situ dia temukan perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Itulah orang yang mindfulness. Hadir di tengah kehadiran Tuhan dan tidak mau menyembunyikan dirinya, tidak mau menutup dirinya, dia langsung terbuka. Dan berkata, dan kata-kata itulah mendapatkan satu kalimat. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Saya mulai bicara dari ayat yang ke-20. Ya, Alkitab katakan dia sudah mendengar. Jadi begini Pak Bu, saya itu mau mengajak kita mengambil satu potongan dari narasi ini. Potongannya ini saya kan jadikan sebagai perenungan tentang kata iman yang menyelamatkan. Kenapa? Karena ada di ayat yang ke 34. Nah, dia sini nih, aku kontraskan. Di situ dikatakan bahwa maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kalimat terakhir, "Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Coba. Pelan-pelan kita renungkan. Di kalimat terakhir ada dua anak kalimat. Pergilah dengan siapa? Pergilah dengan siapa? Pergilah dengan selamat. Kata selamat ini merupakan sebuah anugerah. Kata selamat. Kata selamat ini dapat diperuntukkan dalam segala hal. Maka itulah Alkitab ada kutipan begini. Kerjakanlah keselamatanmu itu. Mengapa kita mesti kerja keselamatan? Karena menurut kalimat ini, keselamatan itu dan menyembuhkan. Seseorang yang diselamatkan oleh kasih karunia, maka ia akan memperoleh buah keselamatan itu sendiri. Perhatikan ya. Karena keselamatan itu bukan saja bicara kekekalan akan datang, keselamatan bukan bicara kekekalan akan datang, tapi keselamatan itu juga bicara tentang lokal, kekinian. Lalu apa? Kalau wanita tadi konteksnya adalah sakit. Sebelum dia sembuh, ia diselamatkan dulu. Kenapa dia selamat? Karena dia punya iman. Imanmulah yang menyelamatkan itu yang pertama. Karena punya iman mendapatkan status keselamatan, maka dia punya hak mengalami kasih karunia atau buah-buah lainnya. Buah lainnya dia karena sakit, dia mengalami kesembuhan. Nah kalau hari ini Bapak Ibu datang ke tempat ini bukan karena sakit, tapi masalahnya begitu banyak, saya tidak tahu. Pertanyaan pertama buat saya kepada Bapak Ibu, sudahkah menerima keselamatan? Kalau Bapak Ibu sudah punya keselamatan, hadirlah pada keselamatan itu sendiri. Perhatikan baik-baik bahasa saya. Hadirlah
pada nilai keselamatan itu sendiri. Bagaimana hadir? Yaitu imanmu. Hadirlah pada nilai imanmu itu sendiri. Nanti saya jelaskan. Disitulah kamu akan mengalami apa yang menjadi kebutuhan kamu. Kalau Bapak Ibu hadir hari ini karena sakit, Bapak Ibu butuh sakit, pertanyaan saya soal sakit disembuhkan, bukan pertanyaan, jawaban saya soal sakit disembuhkan itu bonus. Itu bukan tujuan. Itu hanya karena apa? Bonus kehidupan aja. Tujuan daripada kita adalah keselamatan. Miliki dulu keselamatannya. Kesembuhan itu bonus. Karena kita punya keselamatan, kita juga punya hak untuk mendapatkan bonus kesembuhan. Selain kesembuhan, apalagi kekayaan, kelimpahan, kelimpahan hikmat, kelimpahan energi positif, kelimpahan apa lagi? Damai sejahtera, apa lagi? Ya, semua itu bonus Pak Bu, bukan tujuan. Kalau Anda datang ke sembari pengen cari sukacita, saya pengen ngalami sukacita kalau ke gereja, itu cuma bonus. Ngerti? Terus kalau Bapak Ibu datang ke sini ingin cari jodoh, itu bonus juga. Wah, ini ada persoalan kalau saya salah ngomong. Oh iya, karena ada banyak orang yang tak punya jodoh sampai akhirnya. Kalau bilang, itu gak bisa Pak. Ya kalau gimana dengan mereka gak punya jodoh. Ya, enggak. Jadi apapun yang kita alami yang bersifat properti itu bonus. Tetapi yang menjadi tujuan Anda dan saya adalah keselamatan. Keselamatan kita apa? Namanya keselamatan itu adalah kita kembali kepada jati diri kita. Kembali kepada harkat kita. Kembali kepada diri kita. Saya suka tanya, siapa kamu? Siapa diri kita? Itu yang penting. Kata keselamatan itu kita menyadari siapa saya. Siapa jamain? Ya kita bilang aku adalah jiwa. Itu jiwaku. Aku ada roh, itu rohku. Aku ada tubuh, itu tubuhku. Lalu akunya siapa? Nah kita mesti paham dulu yang satu itu. Kita sadarlah. Ketika kita mengerti tentang itu, maka kita mengerti tentang keselamatan. Kalau kita sudah mengerti tentang keselamatan, maka keselamatan itu akan menghasilkan semua berkat kehidupan. Karena kita, kehidupan hanya ada di alam semesta ini. Ya. Dan itu semua bonus. Kalau kamu naik pesawat, katakan high class, apa? Eksekutif kelas, ya semua makanan di dalam tidak perlu Anda pusingin, itu bonus semua kok, ya sudah include. Jadi saya punya waktu tidak terlalu banyak, saya tidak mau terlalu panjang-panjang sini. Kalau saya cerita memang lucu, ya ini punya pengalaman, ya naik kendaraan pada itu bonus, saya abaikan, ya, oke, tak lain kali cerita, saya selesaikan dulu. Jadi topik kita adalah iman yang menyelamatkan. Nah sekarang saya mau pengen terangkan bagaimana wanita itu punya iman seperti itu. Di ayat 27 itu, pertama dikatakan apa? Ia mendengar berita tentang Yesus. Dengar itu penting. Yang dengar, dengar. Bagaimana kita mendengar Pak Bu? Alkitab katakan wanita itu mendengar tentang Yesus. Ketika kamu mendengar tentang Yesus, apa yang terjadi? Nah sekarang saya ajak Anda. Kalau saya bilang, di situ gubernur datang. Kamu dengar saya bilang apa? Gubernur datang kan? Waktu saya bilang, di situ gubernur datang, kira-kira apa yang kamu lakukan? Hah? Ini yang pagi tadi nih. Amati dong.
kita dengar Yesus. Kamu udah dengar Yesus belum sih? Udah dengar belum? Nah, kata Yesus itu sudah ada di dalam pikiran kita kan? Pikiran apa? Pikiran bawah sadar kok. Begitu, Yesus siapa? Ya Tuhan lah. Karena itu bawah sadar. Maka pikiran sadar kita untuk berpikir tentang bawah sadar kita. Bawah sadar kita merekam sebuah ucapan dari siapa? Muridnya kan? Dan muridnya tahu siapa dia. Yesus yang ngomong. Berarti sudah masuk ke dimensi keberapa? Keempat. Nah waktu kita terpikir kata Yesus, mari pikirkan tentang Yesus itu. Berarti apa? Kita sedang mengamati Yesus dalam pikiran kita. Dan saya mau ajak Anda untuk mengerti satu hal. Waktu Anda berpikir tentang Yesus, reaksinya apa? Yesus itu Tuhan loh. Yesus itu bukan sebuah dongeng loh. Yesus itu adalah realita loh. Fakta. Tercatat dalam sebuah sejarah. Nah waktu kita melihat dia dalam pikiran kita, itu akan terjadi sebuah apa? Sebuah transformasi. Akan terjadi namanya ada transmisi energi. Coba kita lihat. Dia mendekati Yesus dari belakang. Kenapa? Karena waktu dia lihat ada energi untuk menarik dia datang kan? Waktu saya bilang sana gubernur, ada semua tidak bereaksi. Karena memang tidak ada. Anda tahu ini hanya ilustrasi. Coba kalau memang benar. Tiba-tiba datang Pak Sutamiji ya. Terus gimana Anda? Pastilah. Semua langsung buka masker selfie dong gubernur ya Pak ya, betul nggak? Kita langsung tertarik ke dalamnya, jadi menjadi asimilasi. Maka dikatakan saya suka dengan kalimat ini yang pagi tadi. Jadi pertama kita mesti amati. Jadi kata meditasi itu mengamati. Kata merenung itu mengamati. Kata merenung dalam bahasa aslinya itu namanya syi'ah. Syi'ah, bahasa Ibrani syi'ah, merenung. Atau meditasi, bahasa Yunani meditate ya, bahasa Inggrisnya juga meditate ya. Itu merenungkannya. Itu bukan bahasa mistik itu, ya. Bukan bahasa mistik, itu bahasa Alkitab. Kita sedang merenung. Nah waktu kita merenung, renungan kita itu apa? Waktu apapun yang kamu renung, dan renungan itu akan menarik kamu ke dalamnya. Waktu menarik kamu ke dalamnya, hadir di situ. Maka tuh, waktu kamu memikirkan tentang Tuhan Yesus yang ada di Alkitab, berarti pikiran sadar kita hadir, fokus. Jangan cuma dengar, hanya kita dengar dengan bawah sadar kita, gak dapat apa-apa. Langsung masuk, pikirkan langsung. Waktu langsung pikir kita hadir di situ, maka akan terjadi asimilasi. Terjadi sebuah proses pertukaran nilai. Masuk kemana? Masuk kepada perjanjian Tuhan. Jadi namanya apa? Kita tertarik ke dalamnya. Waktu tertarik ke dalamnya, terjadilah nama apa? Proses pertukaran nilai. Alam semesta ini kan ada daya-dayanya. Ada bilang itu energi terbarukan. Saya senang sini ada Roy dan ada beberapa ahli fisika juga ya. Daya alam semesta rahasianya itu, ya, partikel-partikelnya itu ada daya. Daya electrical, ya, magnetik, tarik-menarik. Ya, Anda coba ya, karena ini semua plus minus ya, jadi tidak bergerak. Sebuah alat yang bersifatnya itu positif magnetik. Ketika Anda ambil satu yang netral, Anda deketin, apa yang terjadi? Dia tertarik umpamanya. Ini kan pernah ya coba ya. Saya kira itu sederhana sekali. Ambil aja besi berani ya, kan bilang besi berani ya, magnet ya, taruh ini yang aktif positif. Kemudian Anda besi netral. Ketarik enggak? Ketarik kan? Karena dia memang narik. Waktu ditarik ke situ, akan terjadi apa? Telah menyatu. Berapa menit kemudian Anda ini, alat ini kamu nempelkan ke alat lain. Dia nempel tuh.
terjadi perpindahan nilai kan. Betul enggak? Nah sama, Tuhan memberikan gambaran buat kita loh. Waktu kita mengalami asimilasi yang Tuhan, akan terjadi pertukaran nilai. Kita ini disebut kekristenan adalah Kristus ada dalam diri kita. Dan Kristus dalam diri kita, Kristus itu akan menarik semua datang kepada kita. Maka itu waktu wanita itu begitu mendekati Tuhan Yesus, waktu dia tertarik sama Tuhan Yesus, terjadilah pertukaran nilai. Nah pertukaran nilai itulah dikatakan Pak, dan dia menjamah jubah. Kata menjamah itu terjadilah sebuah pertukaran nilai. Dan saya mengistilahkan ini istilah saya. Kalau tadi itu kan Alkitab menjamah. Istilah saya Pak, mengalami perjanjian ilahi. Jikalau energi keilahian Allah sudah mulai masuk kepada kita, maka kita akan mengalami apa? Perjanjian ilahi. Seringkali ya dengar di gereja atau di mana persekutuan orang mengalami manifestasi, muntah, teriak, gemetar, dan sebagainya. Ya lakukan, ya kan? Tapi gimana hidupnya? Betulkah dia ngalamin pertukaran nilai? Pak, Bu, hari ini dunia sedang butuhkan Kristus. Kristus itu enggak kelihatan. Tetapi Kristus akan kelihatan melalui orang-orang yang punya apa? Iman. Nah, apa itu iman? Iman itulah ATM. Dan iman itu sifatnya fluktuasi, Pak, Bu. Iman sekarang dengan besok beda. Iman kemarin tapi hari ini beda. Jangan kita punya iman kemarin lalu dipakai pada hari ini. Iman itu selalu baru. Maka itu Alkitab katakan, hendaklah engkau senantiasa perbaharuilah mindset kamu. Pikiran kamu. Ayat kuncinya. Filipi 2 pasal yang kelima dia berkata, hendaklah engkau menaruh pikiran tuh Kristus dalam pikiran kamu. Gimana? Itu yang ke tingkat keempat loh, alam roh tuh. Kita mesti berpikir pikiran bawah sadar kita dulu. Kita sudah tahu Yesus kan, itu kan terekam. Tidur juga, ya Tuhan Yesus. Pernah enggak kamu memikirkan kembali atau merenung kembali? Kata memikirkan apa? Kita menggunakan kesadaran kita, memikir kembali pikiran kita yang bawah sadar itu. Setelah kita berpikir bawah sadar kita itu connect dengan pikiran si penulis. Karena si penulis kan berpikir juga kan. Apa yang dituliskan? Yang dituliskan adalah pikiran Kristus. Tuh, kita udah masuk ke dimensi yang keempat. Dan pikiran Kristus itu adalah roh. Bukan tulisan, berarti kita sudah masuk ke dimensi roh. Dan saat waktu kita mulai merasakan, maka yang kita terima adalah energi roh itu. Pindah ke dalam hati kita. Kutuliskan ke dalam hatimu, kata Tuhan. Dan hati kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pertanyaan saya, di mana hatimu? Tadi saya juga bertanya, siapakah aku juga saya belum ngomong. Memang saya janji, saya bukan janji, saya bilang belum saya mau buka. 20 tahun saya riset, bergumul sama Tuhan. Baru pagi tadi saya dapat jawaban dari Tuhan, itu roh sendiri yang ngomong, siapakah aku? Termasuk, di mana hatiku? Sini. Hatiku penuh kemuliaan Tuhan. Dan hatikulah yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya Amsal berkata. Amsal, seorang profesor. Pagi tadi saya ikut sebuah webinar. Webinar ya, gak salah ya. Webinar. Profesor tapi dia mengambil, di S3-nya dia teologi. Dia sebenarnya adalah doktor epidemiologi ya, yang virus-virus itu. Dia seminar. Terus dia berkata begini, bahwa
jagalah hatimu. Saya kaget, jagalah hati. Itu yang saya renungkan itu. Dia bilang, Alkitab katakan jagalah hatimu. Sebab dari situlah akan memancarkan kehidupanmu. Dengarkan baik-baik. Dan Tuhan yang memberi sertifikat kepada Musa, Salomo. Bahwa apa yang dikatakan oleh Salomo itu adalah orang yang berhikmat. Tuhan yang ngomong loh, orang berhikmat loh. Orang yang berhikmat menulis sebuah kalimat seperti itu kan. Saya ini profesor. Yang memberikan saya gelar adalah akademisi, akademi, secara akademis. Tetapi yang memberikan nilai kepada Salomo adalah Tuhan Allah. Anda mau dengar siapa ngomong? Saya atau si Amsal? Tapi terkadang Anda lihat saya punya titel begitu besar. Wow, profesor ngomong. Dengar baik-baik, profesor bisa salah ngomong. Tapi Alkitab tidak pernah salah. Nah, Alkitab jagalah hati. Berarti disitulah sumber kehidupan kamu. Kenapa Tuhan berurusan sama hati? Penuhilah hatimu dengan kebenaran. Caranya tadi, bagaimana? Amati. Tertarik, mengalami. Itulah iman. Metamain. Kata amati itu artinya kita bermeditasi. Atau bahasa Ibrani yaitu she'ah. Sikap. Lalu kita mulai merasakan. Nah, merasakan bagus sekali. Aku juga baru tahu. Aku enggak, bukan ahli bahasa, tapi aku diajarin sama guru sastra. Kata merasa itu adalah haga. Haga itu saya cari di Google, itu namanya bergumam. Bernafas. Itu haga. Kalau Anda lihat kamus bahasa, diterjemahkan, itu namanya bermantra. Mantra itu haga juga. Itu mantra tuh. Dalam bahasa Sanskerta itu mantra. Nah kita gak berani kan? Sesat. Tapi di rumah, tapi jangan di rame-rame. Kenapa kita mesti bergumam? Karena kita perlu frekuensinya Allah. Frekuensinya Allah ada di dalam nafas kita. Tuh. Waktu kita bernafas itu sama dengan Tuhan. Maka kita dengaran nafas kita. Tenang jiwa kita. Tenang jiwa kita. Maka kita mulai bisa mengamati Tuhan. Nah sekarang ini kita pakai alat musik. Tapi masalah kadang musik itu juga dimainkan oleh orang yang punya jiwa. Kalau jiwa lay koslet, musiknya juga koslet. Maaf ya, saya tidak mengatakan kalian koslet. Ya, hati-hati. Yang nyanyi sama. Maka saya katakan sebenarnya kalau saudara-saudara kita yang di sana ya, saudara kita, dia gunakan berapa alat? Itu buat apa sih? Irama alam atau ke gunung itu meditasi yang paling bagus dengan suara alam itu irama alam Yesus dari hati dari gumam Anda masuk ke dimensi yang kelima. Kalau empat kan akal. Dimensi yang kelima itu hati. Pengalaman. Di situ ada perjanjian ilahi. Ada sakit, sembuh. Menaikkan imun. Hormon. Endorfinnya naik. Produksi imun kita, tulang-tulang kita itu naik. Kenapa? Kalau
endorfin naik itu sukacita, happy, seperti orang lagi morfin ya, endorfin. Bukan teriak-teriak, itu emosi itu. Bahaya itu, kostret nanti jiwanya. Itu kan semua karena kita tertransfer sama dunia entertain kan. Supaya semangat, boleh sih sekali-kali, tapi jangan dijadikan itu sebagai ritual. Terus tidak masuk ke alam supranatural. Ketenangan. Coba, ibadah kita lebih banyak gunakan itu. Daripada yang teriak-teriak terus gitu ya. Anda lihat deh, 21 hari ke depan Anda akan mengalami apa? Alkitab katakan, karena orang yang diselamatkan adalah orang yang selalu melihat Allah. Itu iman. Kemudian orang akan mengalami perjanjian Tuhan. Apa sih perjanjian Tuhan? Tuhan menyelidiki batin kita. Hati nurani, itu batin kita. Diselidiki. Karena hati nurani ada di dalam batin. Kemudian di dalam batin akan menstimulasi namanya apa? Naluri kita. Naluri kita itulah menyangkut soal pengetahuan. Naluri itu adalah reaksi sifat, reaksi kehidupan kita. Beda loh, hati nurani sama naluri. Naluri itu adalah satu reaksi dari insting kita, panca indera kita, itu bicara tubuh kita. Hal-hal yang, sebuah hal fisikal yang sedang akan terjadi gitu ya, kita bisa rasakan. Itu secara apa? Naluri gitu. Paham ya? Sampai kepekaan tingkat itu dimensi yang kelima. Barulah kita punya nalar yang baik, kecerdasan. Pengetahuan itu kan kecerdasan, nalar kan, logika kita kan. Nalarnya akan jadi baik, bisa berpikir jelas, tepat, mengambil keputusan, tidak ragu-ragu lagi, tidak salah. Karena apa? Karena hati nuraninya terang, karena diselidiki sama Tuhan, dicuning sama Tuhan. Lalu terjadi apa? Fisiknya apa? Fisiknya itu adalah naluri. Ya. Waktu kamu lagi menyembah Tuhan, itu terasa alam semesta yang di kita terasa siapa-siapa yang hadir. Wah, kalau kita sudah bisa ngalami seperti itu, kadang-kadang orang dunia bilang kayak orang gila. Baik, lagu yang tadi nomor 2. Nyanyi lagu ini ya, habis itu saya minta saudara Prapto berdoa. Mau praktek kan? Nyanyi dengan seperti yang saya katakan. Waktu kita nyanyikan lagu ini, jangan biasa ya. Lagu itu kan? Pikiran penulis. Pikiran penulis itu berarti dia sedang menulis pikiran siapa? Pikiran Kristus, ya, atau pikiran Firman Tuhan, atau pikiran Kristus. Nah sekarang kita waktu kita nyanyi, tadi lagunya sih aku nggak gitu hafal. Saya coba gunakan bahasa. Umpamanya ada sebuah lagu, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Begitu ya lagu itu ya. Enggak, ini gak usah nyanyi. Aku coba hanya. Nah waktu aku sedang mengucapkan, aku pikir tentang pikiran itu. Ngerti gak? Pikirkan. Karena kenapa aku bisa nyanyi? Ya Tuhanku. Kenapa aku bisa nyanyi, aku bisa mengucap gitu? Kenapa? Karena bawah sadar saya sudah tahu kan. Nah jangan cuma bawah sadar. Saya pikir ulang. Hadir di ucapan saya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Pikir ulang. Berarti kita hadir di tengah-tengah kehadiran. Kenapa? Di balik pikiran yang keempat itu ada kehadiran Tuhan itu di situ. Jadi kalau saya cuma hanya menggunakan bawah sadar, yang mengalami kehadiran Tuhan siapa? Bawah sadar, gak ada apa. Maka sia-sia, kata Tuhan. Pikiranmu sia-sia, karena bawah sadar kamu. Bahwa sadar kita cuma hanya bisa mengerjakan, tidak bisa memikirkan untuk mengalami sebuah pertukaran. Karena dia bukanlah manusianya. Dia bukan akunya. Dia bawa sadarnya. Kita harus ketemu akunya.
Tadi aku udah sebut tuh akunya siapa. Barangkali Anda enggak perhatiin, enggak apa-apa. Oke, tadi lagu. Yesus kau sumber segalanya. Yesus kau sumber segalanya. Bentar. Nah itu kan tadi aku diingat. Gimana nyanyi pertamanya? Nyanyi apa gimana? Kalimatnya? Yesus kau sumber segalanya. Yesus kaulah segalanya. Itu tulisannya. Itu seperti. Nah waktu kita mengucapkan kita pikirkan. Jangan cuma kita nyanyikan bawah sadar kita. Udah hafal kan biasanya. Nah itu enggak apa. Kita pikir ulang. Hadir di tengah ucapan kita. Kenapa? Di balik daripada dimensi yang keempat itu ada roh. Kita mengalami masuk ke dimensi rohnya itu dimensi kelima namanya. Hadir di dimensi yang kelima. Anda rasakan nyanyi mode begitu menyembah Tuhan, reaksinya gimana nanti? Reaksi kimiawi tubuh kamu ya, itu akan terjadi sebuah reaksi. Ya, beda sekali. Oke ya. Saya berharap apa yang saya ajarkan ini bisa dipraktikkan. Kita nggak usah lama-lama satu lagu. Habis itu di rumah ya lakukan tiap hari, tiap pagi lebih baik lagi. Begitu bangun Anda lakukan. Ya, saya senang ya beberapa kesaksian cerita dari anak saya ya David ya. Dia mulai praktekkan. Dia punya alat ukur. Pak turun lupa frekuensi. Ya dia bisa masuk ke dari beta ke alfa. Saya bilang teruskan lagi sampai ke teta. Kalau teta masuk ke dimensi yang kelima, ada reaksi-reaksi spiritual. Nanti Anda punya kepekaan roh, ya. Jadi kita bukan action untuk kita sebuah demonstrasi, tapi kita hidupi kehidupan roh untuk menjadi berkat buat orang lain, gitu loh, ya. Kita mengerti bagaimana memecahkan masalah orang, bagaimana kita mendamaikan. Jadi pikiran kita tuh pikiran damai, kebenaran, damai, sukacita, itu aja. Nggak ada pikiran itu kayak pertentangan, ya rasanya kesel hidup ini, kecewa gitu. Itu semua pikiran setan itu. Itu menaikkan kortisol, menghancurkan imun kita, tulang kita rapuh nanti. Ya, ayo sukacita, tapi nggak bisa sukacita buat-buat, harus melalui ATM. Ya. Yesus kau sumber segalanya. Yesus kau sumber segalanya. Kaulah Alfa Omega. Selamanya kau tetap Tuhanku. Yesus kau sumber di hidupku.
gumam dalam hati. Yesus kau sayang.